Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua calon-calon SPM 2020 yang sedang kini menanti hari. Okey, membilang hari untuk menyusuri hari-hari terakhir sebelum kita berhadapan dengan peperangan besar iaitu peperangan SPM. Okey, dan saya harapkan dalam hari-hari yang menatang ini anda terus fokus okey untuk bersiap sedia. Okey, dengan semua topik daripada form 1 hinggalah form 5. Okey, topik-topik yang akan ditanya di kertas 1 dan kertas 2 bersedia daripada sekarang. Okey, teruskan latihan. Okey, buat perbincangan kumpulan, bertanya dengan guru sebagainya, teruskan. Okey. Sehinggalah ke saat akhir nanti. Mudah-mudahan dengan cara ini saya harapkan semua calon-calon dapat memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam SPM nanti insya-Allah. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang juga penting dalam kertas 1 SPM iaitu indeks. Indeks ini adalah satu topik di tiatan 3 di form 3 KBSM. Dan kebanyakan pelajar gagal didapati gagal menjawab ataupun menguasai topik ini dengan baik kerana mungkin pattern soalan ataupun tidak biasa menjawab soalan indeks. Jadi hari ini dengan 10 soalan yang kita nak bincangkan pada malam ini, mudah-mudahan anda di luar sana dapat tips untuk memahami topik indeks ini dengan baik dan seterusnya selepas ini tak takut lagi untuk jawab soalan indeks. Okay, kena faham indeks ini soalan wajib keluar. Soalan indeks adalah soalan yang wajib keluar di kertas 1. Biasanya dia akan keluar 2 soalan. Okay, jadi saya harap walaupun 2 soalan itu sangat penting kerana membawa 2 markah itu perlu untuk kita membantu kertas 2. Okey. Jadi seboleh mungkin di kertas 1 kurangkan orang kata teknik hentamanlah. Kita nak menjawab soalan tu dengan baik. Kalau boleh semua soalan di kertas 1 kita boleh jawab dengan baik dengan cemerlang. Okey, baik. Kita pergi soalan yang pertama. Okey, tanpa buang masa lagi kita pergi soalan yang pertama. Baik, soalan pertama ialah diberi M. Simple je, tak ada ayat pun dia bagi tahu M kuasa negatif 3/2. Okey. Baik, dekat sini pelajar harus faham konsep penukaran kuasa. Okey. Kalau kita diberi macam ni, okey ya. M, alah warna biru pula dah. Jap eh. Okey, kalau diberi M kan kuasa negatif 3/2, yang ini kita boleh tukar dia kepada bentuk 1/ M kuasa 3/2. Kuasa yang sama tapi berada di bawah. Kenapa? Kerana dia adalah songsangan. Negatif kan? Kuasa negatif. Bila kuasa negatif, kita boleh tukar dia dalam bentuk songsangan. Songsangan ni maksudnya ada yang 1/ ni lah. Yang macam ni lah. Yang ni kira songsangan lah ni. Yang ada 1/ tu kira songsangan. Okey, dan perhatikan bila M tu kat bawah, kuasa dia akan jadi positif setelah kita songsangkan dia. Okey, ini konsep penukaran ni anda harus faham. Okey, so apa nak buat seterusnya? Daripada sini nanti, okey, kita teruskan 1/ okey. Okey, kita ada M kuasa 3/2. Yang bawah ni, yang 2 ni, dia akan jadi punca kuasa. Macam ni, punca kuasa 2, kan? Biasanya tak tulis lah. Dia letakkan punca kuasa je. Tapi saya maklumkan dulu. M dalam, manakala yang 3 tu dekat luar sini. Ha, ni corak kita tulis. Pattern kita tulis kuasa pecahan. Di mana yang kuasa di bawah akan berada di luar punca kuasa. Manakala yang kuasa di atas akan jadi kuasa biasalah. Okey, baik, kita cuba cara lain eh. Okey, katalah saya bagi soalan macam ni jap. Saya kecilkan pen ke besarlah. Dah betul. Okey, tak apalah. Okey eh, kalaulah diberi P kuasa 4 ni contoh 4/5. Contoh saja 4/5 eh. So kita akan tukar dia jadi P kat dalam. Okey, yang 5 ni akan jadi punca kuasa. Punca kuasa 5.
Yang belah atas, yang empat ni akan letak jadi kuasa yang biasa lah macam ni. Kuasa empat. Ha, tu, tu cara nak tukar. Boleh faham setakat ni? Okay, eh? So, jawapan kita tadi soalan pertama adalah C. Okay? Boleh? Ada soalan? Macam mana? Di Google Meet, okay? Okay, eh? Okay, tak ada soalan kat sini. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya tengok soalan jap. Oh, tak ada yang bertanya. Okay. Baik. Ada yang nak masuk tapi tak lepas lagi. Okay, kejap. Saya tengah approve lagi yang lain. Setakat ni kita ada 61 orang. Okay, semuanya dah masuk rasanya. Okay, soalan pertama clear, eh? Cikgu. Ah, ya, ya. Hilang pula ni. Ha. Kenapa kita tak letak satu per yang P tu? Eh, tak, tak. Tu contoh. Okay, kenapa alright, tak letak? Kenapa kenapa tak letak satu per? Okay, bagus soalan tu. Sebab dia bukan kuasa negatif. Dia bukan kuasa negatif. Sebab tu saya tak per lah. Tapi kalau dia ada kuasa negatif, kita letak per. Bagi, saya bagi contoh lain, eh. Sekejap, saya padam dulu. Okay, eh. Contoh lain. Contoh lain, sekejap. Okay. Ada lagi nak masuk ni. Okay. Kata dah saya bagi Z lah. Z kan? Kuasa negatif 1 per 2 lah. Oleh kerana dia kuasa negatif tau. Kuasa negatif. Sebab tu saya boleh tukar dia. Songsangkan dia lah. Songsangkan maksudnya saya letak 1 per. 1 per. Songsangan ni bukan asing. Anda dah jumpa songsangan ni. Apa maksudnya terms songsangan ni awak dah jumpa dalam matrik. Betul tak? Matrik songsang. Pernah dengar kan? Matrik songsang kan ada 1 per kan? 1 per AD tolak BC. Awak dah jumpa juga songsangan ni di mana lagi? Songsangan ni. Dekat mana? Dekat ni topi. Ubahan. Ubahan, trigo kan? Ada jumpa kan? Okey. Kalau macam kita contoh dalam kalkulator, kita ada jumpa sin, sin negatif 1. Tu songsanganlah tu. Okey. Samalah macam ni. Okey, sekarang bila Z tu kuasa negatif, maka kita akan songsangkan dia 1 per Z di bawah kuasa yang sama. Kali ni di kuasa tu jadi positif. Dia terbalik. Okay? So, benda yang samalah. Benda yang sama, eh? Okay, baik. Selesai soalan yang pertama. Soalan pertama tadi jawapannya adalah C. Kita pergi soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua. Mana punya rasa ni? Okay, soalan yang kedua. Okay. Agak-agak dapat jawapan tak? Soalan kedua ni. Boleh dapat jawapan tak soalan kedua? Dapat. So, bila punca kuasa 3, 8. Okay. 8 tu, 8 tu pula kuasa 4. So, kita nak tukar dia menjadi 8. 8. Kuasa. Okay, kejap-kejap, eh. Kejap. Okay, so 8 akan jadi kuasa 4 di atas, 4 di atas per 3 di bawah. Boleh? Sebab yang rumah ni, yang rumah ni akan jadi kuasa tapi di bawah, belah bawah sini. Yang 4 ni akan pergi belah atas. Boleh? So kita boleh tukar dalam bentuk 8 kuasa 4 per 3. Jawapannya adalah, jawapannya adalah D. Okay, eh? Boleh? Okay, ada soalan? Tak ada, eh? Senang je kan? Okay, kita pergi soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Panas pula malam ni. Perlu lah. Okay. Baik, terima kasih kepada Amira kerana sharekan saya punya channel YouTube. Nanti ada masa boleh pergi sana, eh. Tak nampak yang kat tepi. Okay, baik. Saya kecilkan sikit. Okay, okay. Dia nampak, eh?
Okey, sekarang mana nak buat soalan yang nombor 3? Okey eh. Cuba kecilkan pennya. Ah okey. Okey, so bila diberi ada dua pemberi ubah iaitu H dengan K. Okey eh. Sebelum kita pergi lebih lanjut, sila faham konsep indeks yang ini dulu. Bila ada asas yang sama, contohnya A kuasa 2 darab dengan A kuasa 3. Ini dipanggil asas yang sama. Asas yang sama eh. A dengan A. So, kuasa dia akan jadi tambah. Tulis A sekali saja, maka 2 tambah 3. Kita akan dapat A kuasa 5. Ini konsep asas dalam indeks. Jadi kita faham. Syarat dia adalah asas dia sama. Tapi kalau A jumpa B tak boleh. Contoh eh, contoh. Kita bagi contoh dulu eh, bagi awak faham. A kuasa 2 darab dengan B kuasa 3. Yang ni tak boleh kita letakkan A, B, 2 tambah 3. Tak boleh. Tak boleh. Sebab asas dia tak sama. Yang boleh ditambah kuasa apabila asas dia sama. Okey. Itu kalau tambah. Darab dengan tambah. Kalau dia bahagi, contohnya diberi A kuasa 4 bahagi dengan A kuasa 2. Bila bahagi, asas yang sama, kita akan tulis sekali saja A tu. Maka kita ambil 4 tolak 2. Kalau dia bahagi, kuasa dia akan jadi tolak. Kalau dia darab, kuasa dia akan jadi tambah. Boleh eh? So ni basic untuk indeks. Baik, kita pergi soalan yang ketiga ni. Macam mana nak jawab soalan ketiga? Okey, baik. Pertama sekali kita tulis dulu H kuasa 4, K kuasa 3, kuasa negatif 2 kat luar. Bawah dia H kuasa negatif 5, K kuasa 2. Okey. Tentu yang pertama sekali yang korang kena buat adalah kuasa negatif 2 ni hendaklah diselesaikan terlebih dahulu. Maksudnya darab dalam. Dia akan jumpa dengan H, dia akan jumpa juga dengan K. Satu-satu kita buat. Okey. Jadi kita buatlah. Okey, H kuasa 4 darab dengan negatif 2. Yang ni darab eh. Yang ni darab, bukan kita tambah. Ini darab sebab dia di luar kurungan. Ya. Yeah? Kuasa 4H ni dengan kuasa 2 kat luar itu hubungannya darab. Jadi kita bawa masuk dalam. Okey. Okey, maka kita akan dapat 4 kali 2 8. Okey. Yeah? Jadi H kuasa negatif 8. Okey, boleh. K pula, K kuasa 3 darab negatif 2 dapat negatif 6. Okey, bawah kita mesti samalah. H kuasa negatif 5, K kuasa 2. Boleh. Baik, seterusnya apa nak kena buat? Okey, bila H atas H, bawah pun H. Atas K, bawah pun K. Kena ingat bila basic sama. Basic sama maksudnya sekarang ni H tu sama kan? H dengan H, K dengan K. So, kita boleh buat operasi tolak. Maka sekarang H, untuk H dulu eh, saya buat untuk H dulu. H negatif 8 tolak. Tolak eh, tolak. Okey, oleh kerana dia kuasa negatif 5 kan? Maka kurungan negatif 5. Okey, yang tu betul. Okey, saya kesana sikit. Okey, untuk K pula, untuk K, sama ada awak buat terus macam ni pun boleh, darab pun boleh. Tak ada masalah eh. K, untuk K pula eh, negatif 6 yang ni atas ni. Okey, oleh kerana dia bahagi, maka tolak eh, tolak. Bawah dia kuasa 2, maka 2 lah macam ni. Okey. Okey, kita pemudahkan kuasa tu. H sama dengan ni orang macam ni. Ni kan tambah kan. Okey. Negatif 8 tambah 5 negatif 3. Okey, lepas tu darab dengan K kuasa negatif 6 tolak 2 negatif 8. Okey. Darab ni kita boleh pemudahkan dia. Tak payah tulis darab pun tak apa. Kita boleh terus rapat-rapat. Maksudnya kita akan tulis macam ni. H kuasa negatif 3, K kuasa negatif 8. Yang ini dengan yang ni hubungan dia sama. Sama. Tak tulis darab pun tak apa. Kita tahu dah memang tu memang darab. Ya, jadi kena faham eh. Yang ini walaupun H dengan K ni saya tak tulis simbol darab di tengah-tengahnya, di celah-celah tu, hubungannya tetap darab. Maka kena faham, tak ada timbul darab,
maknanya tetap dipanggil sebagai H darab dengan K. Cumanya H tu kuasa negatif 3, K kuasa negatif 8. Okay, tapi ada tak dalam jawapan? Ada tak? Ada kan? Jawapan kita apa? A. A, jawapan kita A. A. Jawapan kita adalah A. Baik. Sekarang saya nak tanya pula. Boleh tak saya tukar bentuk lain jawapan ni? Sekejap eh. Ha, bentuk ni. Sekejap eh. Bentuk H kuasa negatif 3, K negatif 8 ni saya tukar bentuk lain. Boleh ke tak boleh? Jawapan, boleh. Jawapannya boleh. Maka saya boleh tukar bentuknya menjadi 1 per. Kan? Sebab dia kuasa negatif kan? Saya hantar, saya hantarkan H dengan K tu ke bawah. Jadi H kat bawah, kali ni kuasa dia positif 3, K kuasa positif 8 pun boleh. Cuma kena matchkan dengan jawapan dalam ni lah, pilihan jawapan kita lah. Okey. Ha, cuma saya nak bagi tahu, seandainya anda dah buat-buat tiba-tiba tak ada jawapan. Ha, cuba fikir kejap. Boleh tak tukar bentuk lain? Kadang-kadang jawapan tu dah betul lah. Kita buat betul lah. Cuma pattern jawapan tu tak sama dalam pilihan yang ada. Jadi kita kena bijak menggunakan kemahiran ni untuk tukar. Okey, saya nak ulang semula eh. Jawapan yang ni, dengar eh. Ni jawapan yang ni dengan jawapan yang ni adalah sama. Bentuk dia berbeza. Yang atas tu sebab dia kuasa negatif. Kebetulan jawapan ada. Senanglah. Tapi yang bawah yang kedua ni yang saya buat ni, yang kedua ni, ha kan. Yang kedua ni pilihan jawapan yang kedua. Kalaulah dalam soalan SPM dia tak bagi jawapan yang pertama yang ini, dia tak bagi yang ini, dia bagi yang kedua. Jadi anda harus bijaklah menukar benda tu. Sebab tu saya kata kena faham benda ni. Okey? Kadang-kadang dia dah, kita dah buat betul lah. Pilihan jawapan tak ada pula. Dia bagi jawapan yang kedua. Kalau kita tak kata tukar, maknanya kita akan anggap sebagai tak ada jawapan. Sebenarnya ada jawapan. Kita dah buat betul lah. Cuma pilihan jawapan tu tak kena dengan kita punya jawapan. Okey? Jadi harap Cikgu. Anda ya, silakan. Maaf ganggu. Ya, silakan. Alright. Contoh kalau yang HK tu kuasa memang kuasa negatif dua. Kalau contoh salah satu je kuasa ada satu positif, boleh tak bawa ke bawah? Okey, baik. Contoh saya buat kasih padan balik yang ni. Salah satu kuasa tu positif. Satu je negatif. Bukan dua-dualah. Contoh H kuasa 3, K kuasa negatif apa eh? Empat lah. Contoh. Ha. Kita boleh tukar tak bentuk ni? Boleh. Maksudnya, yang H tu dah kuasa 3 positif. Biar kat di atas lah. Biar kat di atas. Ha, maka H kuasa 3 tu kat atas, K tu pergi bawah. Per K pergi bawah. Kan? Sebab dia kan songsang ni. Bila songsang kan dia satu per kan? Satu per kan? Ingat? K kuasa 4. Jadi kita gabung lah. Kita gabungkan. Sini kan tulis K kuasa 4. Per K. Pun boleh macam tu eh. Ini antara pilihan jawapan yang kita kena pandai. Terima kasih go. Baik. Sama. Okey eh. Faham eh? Baik, kita pergi soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Okey. Okey, soalan keempat. Ada semua melibatkan N. Tak ada huruf lain. Dalam soalan 4 ni semuanya N saja. Asal dia sama lah. Okay, bila asal sama tu sebenarnya memudahkan tugas kita. Jadi kita tak pernah nak banyak fikir. Cuma sekarang ni kita kena pandai tukar dulu bentuk. Tu saya kata ni dalam topik index ni kena pandai tukar bentuk. Dan setakat soalan 3 ni tak ada guna kalkulator langsung kan. Kita hanya pandai tukar-tukar je. Okay, sekarang kita try buat N kuasa 2 per 3 darab dengan punca kuasa 2N. Bawah dia adalah N kuasa 1 per 3. Okey, apakah langkah pertama yang memula saya nak buat? Langkah pertama adalah okey eh. Ni apa pula semut ni? Semut ke ni? La ilaha illallah. saya terscan semut. Kesian semut tu eh. Okey, jadi sekarang yang pertama kita ambil yang ni dulu eh. N kuasa 2 per 3. Okey, yang ini. Tukar dia apa tu? Darab dengan N kuasa apa? Kuasa 1 per 2. Boleh eh? Sebab dia kan punca kuasa 2 kan?
Bila punca kuasa 2 tertukar dalam bentuk dia n kuasa 1/2. Okey. Ada yang tak percaya? Okey, try eh. Macam ni. Punca kuasa 2 n, kita boleh tukar dia n. Okey. Ni punca kuasa 2 kan? Okey, jadi kuasa 2 dia 1 ni n ni, ya eh. Semula eh. Okey, yang n ni kuasa dia 1. Setiap pemboleh ubah kalau tak tulis kuasa 1, memang kuasa 1 walaupun tak tulis 1 tu. Biasanya kita takkan tulis. Penyedia soalan takkan tulis n tu kuasa 1. Jadi kalau tak ada kuasa, anggaplah dia memang ada kuasa. Kuasa dia kuasa 1. Jadi n tu kuasa 1. Jadi 1 ni akan letak di atas dan punca kuasa 2 ni letak di bawah. 1/2. Boleh eh? Okey, baik. Yang bawah pula, yang bawah jadi apa? Samalah. N kuasa 1/3. Okey, sekarang kita tulis sekali je. Sekaligus. Oleh kerana dia basic, asal dia sama. Semuanya N. N darab N bagi N. Tulis sekali saja N tu. Ah, sekali je. Okey, sekarang kuasa. Yang atas ni kuasa darab kan? Kuasa dia tambah eh. Yang ni eh. Oleh kerana asal sama, asal dia N darab N, maka kuasa dia tambah. Kita ambil sini 2/3 tambah dengan 1/2. Okey, yang bawah pula, oleh kerana dia bahagi, kan, 1/3 ni, tolak 1/3. Nampak? Tulis sekali je. Boleh faham? Tulis N tu sekali. Boleh. Kuasa tu kita tulis sekaligus je. Okey, jadi, pecahan ini, barulah gunakan kereta. 2/3 tambah 1/2, tolak 1/3. Jawapan kita adalah 5/6. N 5/6. Okey. Masa ni lah baru kita gunakan calculator. So jawapan kita adalah B eh. B. Baik. Boleh setakat ni? Macam? Cun. Okey, boleh eh? Boleh. Bukan susah pun index. Boleh, insyaAllah. Okey, N 5/6. Kita bagi soalan yang seterusnya, soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Saya cek ruang sekejap. Saya buat kat tepi lah eh. Siapa yang ada bahan tu boleh refer pada bahan lah. Saya nak saya ke kanan sikit, saya ke kanan sikit untuk dapatkan ruang. Baik, kita ada soalan 10 kuasa 2/5 sama dengan M punca kuasa 10 kuasa N. Okey, nyatakan nilai M dan N. Ni soalan yang berbeza sikit daripada soalan yang 1, 2, 3, 4 tadi. Okey eh. Adakah ini kebat? Tak, ini bukan kebat eh. Ini soalan biasa saja. Saya tak pernah jumpa lagi indeks kebat. Belum setakat ni. Kita harap tak kebat lah masa SPM nanti. Okey, sekarang 10 kuasa 2/5. Okey, sebelah kiri tu biasa lah. Tak payah tukar apa eh. Sebelah kanan, sebelah kanan. Sebelah kanan tukar dalam bentuk kuasa juga. Jadi 10 M dengan N ni. Siapa atas, siapa bawah? Jadi N atas. M dekat N, N bawah. N atas ke N bawah? N atas. N atas eh. N dekat atas, M dekat bawah. Boleh eh? Jadi sekarang dah setara. Okey, sebelah kiri pun 10, sebelah kanan pun 10. Bila basic dua-dua belah dah sama, maka kita ambil kuasa je. Sekarang ni 2/5 sama dengan N per M. Boleh. Kenapa saya boleh tulis macam ni? Sebab sebelah kiri, sebelah kiri asal dia 10. Sebelah kanan asal pun 10. Bila dua-dua belah, kiri dan kanan asal yang sama, maka kita terus ambil kuasa je. Kita ambil kuasa je untuk buat penyelesaian. Sekarang dah dapat jawapan dah. N tu adalah 2, M tu adalah 5. Jawapan kita adalah D. Boleh? Selesai. Okey eh? Boleh tak? Selesai 5 soalan. Sekejap saya tengok sekejap. Mana tadi eh? Ada lagi tak? Kalau ada soalan di okey, di FB. Okey, tak ada apa-apa. Baik, kita teruskan soalan yang ke-6. Okey, kalau boleh faham tu okey lah eh. Bagus. Soalan yang ke-6. Ya, lagi sekali eh, saya akan pergi ke sebelah kanan untuk dapatkan ruang besar sikit. Okey.
Soalan yang keenam. Okey, kita masuk fasa yang lebih susah sikit sebab dia banyak bentuk nak kena tukar. Harap bersedia eh. Okey, pertama sekali soalan nombor 6 3 alamak, hijau pula. 3 kuasa 1/2 darab dengan 75 kuasa 1/2. Bawah dia adalah 125 kuasa 2/3. Okey, langkah pertama sekali yang perlu dibuat ialah kita kena ambil nilai yang besar tu, 75 125 tu, kita kena jadikan dia asas kuasa. Asas kuasa maksudnya adalah macam ni. Kalau 49 kan dia besar kan, dia adalah punca daripada 7 kuasa 2, betul tak? Ha, ni yang saya kata asas kuasa ni kan. Ha, kalau tak dapat kuasa yang direct, kita mungkin kendarap pasangan dia. Ha, contoh misalnya macam ni lah soalan ni. 75 tu ada tak kuasa 2 yang boleh dapat 75? Ada tak 75 ni, ada tak sebarang nombor yang bila kuasa 2 dapat 75? Tak ada kan. Tak ada. Jadi kita kena buat cara kedua, iaitu kena buat pasangan nombor darab. Okey, apakah sifir yang boleh dapat 75? Banyak, mungkin banyaklah. Okey, dalam hal ini kita nak cuba setarakan seboleh mungkin, biar sama dengan 3 kat depan ni. Ha, sebab depan ni 3. Okey, ingat eh. Kita nak mudah supaya dekat sini, dekat area sini akan jadi ada sifir 3 kat. Supaya bila 3 darab 3 nanti, asal dah sama, senang kita ambil kuasa dia. Selagi asas tak sama, kuasa tak boleh buat apa. Saya ulang balik eh. Kita kena cuba seboleh mungkin samakan asas. Ha. Selagi mana asas tak sama, kuasa tak boleh buat apa. Memang macam tu je lah. Jadi kita nak selesaikan masalah, kita kena seboleh mungkin jadikan asas sama dulu. Sekarang ni, kat depan ni asas dia 3 kan? Ha, cuba 75 tu, 75 ni ada 3 kat sini. Okey, 75 bagi. Ha, jadi sifir yang sesuai adalah 3 kali dengan 25. Ha, kan? 3 kali 25 dapat 75. Maka itu untuk yang 75 lah. Okey. Baik, sebelum kita pergi penyelesaian, kita tengok pula 125 pula. Okey. 125 ni ada tak kuasa 2 ke kuasa 3 ke yang dapat 75 ni? Ada. Nombor kuasa 3. Nombor kuasa 3. Bagus. 125 ni adalah daripada asas 5 kuasa 3. So benda-benda ni yang kita kena masuk kat situ. Okey, sekarang kita masuk eh. Yang 3 ni stay, 3 kuasa 1/2. Okey, darab. Okey, kita kurungkan eh, buat kurungan. Masukkan 3 ni. 3 kali dengan 25. Okey, tutup kurungan. Jangan lupa kat luar tu ada 1/2, jangan tertinggal eh. Ha. Okey, boleh eh? Ha, bawah dia kita akan letak kurungan 5 kuasa 3. Tutup kurungan. Kenapa saya kena buat kurungan? Sebab yang ini menunjukkan untuk 125 saja. Tetapi jangan lupa eh, kuasa 2/3 tu ada kat luar. Ha, jangan tertinggal. Ha, okey, boleh. Ha, okey eh? Ha, ni pattern dia. Okey, sekarang dekat sini ada asas 3, ada asas 3. Ha, 25 dengan 5. 25 ni pun boleh kita dapatkan 5 kan, sifir 5. Tak ada masalah tu. Okey, sekarang langkah seterusnya. Langkah seterusnya adalah kita cuba 25 tu jadikan dia asas kuasa 5. Boleh kan? 25 adalah daripada 5 kuasa 2. Ah, 5 kuasa 2 kan? Ha, jadi kita tukar lagi. Kita tukar lagi dia. Kita tukar lagi. Kita buat baru lah eh. 3 kuasa 1/2 darab dengan kurungan 3 darab dengan, kali ni 25 tu saya tukar eh, 5 kuasa 2. Sebab 5 kuasa 2 25. Tutup kurungan. Luar dia jangan lupa 1/2. Bawah stay macam biasa. Ha, kalau nak darab pun boleh lah, tapi kita darab kejap lagi. Kita bagi selesai dulu, bagi nampak cun-cun dulu. 5 kuasa 3, luar dia 2/3. Selesai proses transformasi daripada nombor besar ke nombor kecil. Asas yang sama. Perhatikan sekarang sini. Sini kita ada asas dengan 3. Kawan dah ada.
5 pun dah ada. 5 dengan 5. Cantik. Okey. Bila asal dah sama, senang tugas kita lepas ni. Jadi saya ulang balik. Bila jumpa soalan yang macam ni, melibatkan nombor yang besar, jangan panik. Pertama, cari asas kuasa yang sama. Dapat tak cari kuasa 3 ke kuasa 2 ke, dapat tak sifir tu? Kalau tak dapat gunakan kuasa, mungkin gunakan sifir. Cari clue dia adalah cuba tengok nombor yang paling kecil dalam soalan tu. Dalam kes ni, nombor yang paling kecil ialah 3. Cuba cari sifir 3. Dapat tak nombor besar tu? Cuba cari pasangan darab dia. Okey? Itu cara dia lah. Okey, baik, kita pergi teruskan. Okey, eh. Saya kena terang panjang lebar benda ni supaya anda faham. Okey, eh. Okey, kita pergi seterusnya. Sekarang baru kita masuk dalam. Okey, jadi yang ni kita akan dapat 3 kuasa 1 per 2. Okey, yang ini. Okey, sekali lagi ya, jangan cuai. Yang ini, kuasa setengah ni, dia kena jumpa dengan 3. Lepas tu dia akan jumpa dengan 5. Seorang-seorang dia jumpa. Okey, jadi sini 3. Mana tadi? Okey. 3 kuasa 1 per 2. Okey, darab dengan 5. Okey. Kuasa 1. Betul tak? Sebab sini 5 kuasa 2 kan? 5 kuasa 2 kan? Macam inilah eh. Kuasa 2 darab dengan 1 per 2. Kan yang bawah ni habis. Tinggal 1 kan? Maka 5 kuasa 1 lah. Okey, tinggal 5 kuasa 1. Okey. Bawah pula kita pemudahkan. Apa samalah. 3 darab dengan 2 per 3. Kita boleh mansuhkan yang bawah, tinggal 2. Maka yang bawah ni akan jadi 5 kuasa 2 sahaja. Okey? Ini yang telah dipermudahkan. Sekarang, apa nak buat? Ya, asas yang sama eh. 3 dengan 3 tu. Tulis 3 sekali. Kuasa dia 1 per 2 tambah dengan 1 per 2. Okey? 5 tu pula, tulis tak sebelah je. Tak libat sebelah ni, tak sebelah dia. 5. Oleh kerana dia bahagi, maka kuasa dia tolak. 1 tolak 2. Okey? Tak perlulah buat 5 atas 5 bawah lah. Tulis sekali je 5 ke atas. Okey? Dalam kes ni, saya tahu ada pelajar confuse. Ni cikgu ni ada 5 ke atas, 5 ke bawah. Adakah nak kena tulis? Tak. Tulis sekali je. Sebelah 3 tu je. Selesaikan 3 dulu. Lepas tu dah selesai 3, tulis 5. Letak 5 sekali. Lepas tu baru kita letakkan kuasa dia, tolak. 1 tolak 2. Okey? Jangan confuse eh. Selesai kan? Berapa ni? 3 kuasa 1 kan? Betul tak? Setengah tambah setengah, 1 lah kan? 3 kuasa 1 ataupun 3 saja. 5 ni kuasa negatif 1. Okey? Tak ada dalam jawapan. Ni yang menarik. Kita dapat jawapan ni. Tapi dalam pilihan jawapan tak ada. Boleh tak tukar? Boleh tak? Masa ni lah kita gunakan teknik tukar tu. So 3 tu dia kuasa positif, maka 3 duduk atas dan diam. 5 tu kuasa negatif, 5 kuasa negatif, maka kita songsangkan dia. Dia pergi kat bawah. 5 kuasa 1 ataupun macam ni je lah. So jawapan kita adalah C. Boleh? Jawapan kita adalah C. 3 per 5 sahaja. Siap. Boleh setakat ni? Okey eh. Baik. Kalau tak ada soalan, kita pergi seterusnya. Baik, masih. Soalan yang ketujuh. Soalan yang ketujuh. Okey, saya perlu padam bahagian ni. Okey. Kalau tak sempat salin, tak apa. Jangan risau. Nanti saya akan share video ni nanti, rakaman malam ni. Untuk anda tengok bermula lah. Saya perlukan ruang sebelah kanan ni. Okey, baik. Kita pergi soalan yang ketujuh. Okey. Bismillah. A kuasa 9. B kuasa 3. Per dengan B kuasa negatif 1. Tengok. Macam-macam dia bagi kan. 1 per 3. Ni kalau tak kuat semangat ni, terus nak tembak ni. Aku tak faham, aku tembak je lah ni. Kan? Jangan eh. Kita cuba sebaik mungkin. Jawab sebaik yang mungkin. Bawah dia, A kuasa 5. Okey, langkah pertama nak buat. Langkah pertama nak buat tentu yang ada kurungan tu. Yang ada kurungan tu adalah ada kurungan kuasa kat luar. Kuasa kat luar, bawa masuk dalam. Okey, yang ini, kuasa kat luar ni. Bawa dia masuk dalam, jumpalah seorang-seorang kawan-kawan dia ni. Okey, termasuk dengan
yang kat bawah tu. Betul tak? Ke tak payah? Oh, tak payah. Tak apa, kita buat kemudian. Dia ada banyak cara eh. Yang saya tak darab yang bawah dalam. Dia terus je. Okey eh, jadi kita buat yang atas dulu. Okey eh. Saya pecahkan terus. Saya buat satu garis panjang macam ni. Saya nak atas dengan atas, bawah dengan bawah. Yang atas akan jadi A kuasa, okey, 9 dengan 3 boleh dimasukkan, akan jadi kuasa 3 je lah. A kuasa 3. Kemudian B. B kuasa dia 3, jumpa 3 darab dengan 1 per 3. Kita masukkan 3, tinggal 1. Maka B kuasa 1. Okey. Yang ini kita darab dengan, okey, B kuasa 2 per 3. Right? Okey, yang bawah pula, yang bawah, yang bawah kekal B kuasa negatif 1 darab dengan A kuasa 5. Kuasa 5 eh? Ha, kuasa 5. Okey, cara kedua ialah, cara kedua adalah awak boleh juga kuasa 1 per 3 ni darab semua sekali lah. Jumpa A, jumpa B kat atas, jumpa B kat bawah pun boleh, tak ada masalah. Dia ada banyak cara. Okey, banyak cara boleh buat. Nanti awak boleh cuba explore eh. Baik, seterusnya apa nak buat? Okey, oleh kerana tadi yang ni, okey, perhatikan eh, saya nak buat A dulu. Dekat sini kita ada A, yang ni A kat atas, A kat bawah. Asal yang sama, dia bahagi. Bila bahagi, dia akan ditolak. Okey, maka sekarang A kuasa 3 tolak 5. Okey eh. Ha, dan yang B pula, okey, B ada banyak ni, B ada 3. Mula saya buat yang ni dulu. 1 dengan 2 per 3. Oleh kerana dia darab, maka tambah. B kuasa 1 tambah 2 per 3. Okey. Satu lagi B kat bawah, kuasa negatif 1. Maka kita buat tolak lah. Tolak kurungan negatif 1. Okey. Okey, cuba cuba selesaikan. A kuasa negatif 2. Okey, B kuasa berapa tu? 1 tambah 2 per 3 tambah 1. Kita akan dapat apa eh? Ha, guna kalkulator eh. 8 per 3. Betul tak? Boleh tak? Betul, betul, betul. Ha, eh? 8 per 3 eh. Okey eh. So jawapan kita adalah B. Jawapan kita adalah B. Boleh? Selesaikan yang atas, selesaikan yang bawah. Cuma dekat sini, istimewanya adalah yang A tu tak, dia tak duduk sebaris, serajur. Yang A ni, kan? Ini eh. A ni dekat sini. A ni kat sini. Walaupun dia menampak macam berjauhan, tetapi kita boleh jadikan dia kuasa asal yang sama. Dan kuasa dia boleh kita tolakkan. Sebab dia seorang kat atas, seorang kat bawah. Boleh? Okay? Asalkan dia asas yang sama, tak kisahlah dia kat atas kat bawah. Kalau asas sama, kita boleh pemudahkan. Jangan risau. Walaupun dia berlainan kedudukan tempat dia. Okey, baik. Kita pergi soalan yang ke-8. Okey. Soalan yang ke-8 eh. Soalan yang ke-8. Okey, saya perlukan ruang sikit sini. Diberi 1 per... warna hijau pula. Warna hijau, warna hijau lah. P kuasa 3. Sama dengan 216. Hitung nilai P. Ha, macam mana cari nilai P ni kan? Okey eh. Baik, yang pertama sekali, oleh kerana yang P ni kat bawah, perhatikan eh, yang ni, ni kat bawah kan? Ni kat bawah. Yang ni kat sini. Kita boleh guna istilah tukar tempat. Dia pergi sini, dia pindah sana. Tukar tempat, suka sama suka. Okey, maka jadilah dia begini. Okey, 1 per dengan 216 sama dengan P kuasa kuasa 3. Bukan negatif eh, kuasa 3. Bila darab dengan bahagi, simbol tak payah tukar. Kekalkan simbol tu. Yang kena tukar simbol tambah tolak bila dia menyeberang sama dengan hubungan tambah tolak. Kalau sebelah kiri, sebelah kiri negatif 3, pindah jadi positif 3. Tapi dalam kes darab bahagi ni, kita hanya pindahkan macam tu je. Tak perlu kita tukar semuanya simbol.
Nanti jangan keliru eh. Awak tukar sini negatif 26 pula. Jangan negatif 26. Yang ni negatif P cos 3. Jangan eh. Walaupun dia lebih kurang sama tapi nanti confuse. Mudah aja bila melibatkan darab bahagi, simbol tak payah usik. Biarkan je. Okey, sekarang apa nak buat? Sekarang apa nak buat? Okey, P cos 3 kan. Kita boleh tukar. P cos 3 ni tukarkan dia 1/216 ni, letakkan dia punca kuasa 3 sebelah kiri. Semua tahu kan? Kuasa 3 ni, kuasa 3 yang ni, kalau kita nak pindahkan kuasa tu ke sebelah kiri, maka sebelah kiri akan jadi punca kuasa. Kalau sebelah kiri tu punca kuasa, bila kita pindahkan dia ke sebelah kanan, akan jadi kuasa itu. Kuasa 3. Okey, kuasa 3 lah. Okey, boleh eh? So, sekarang selesaikan macam mana? 1/6. Ya, jawapan kita adalah 1/6. P sama dengan 1/6. Okey, jawapan kita adalah C. Okey, boleh eh? Set. Boleh set. Soalan nombor 7 tu. Ya. Yeah. Atas dia. Bukan kena darab ke yang bawah tu? Boleh. Kena darab. Nombor 7. Aha. Dekat atas. Boleh darab, boleh darab. Yang negatif 1 tu kan bukan kena darab dengan 1/3. Ya. Yeah. Boleh darab. Okey. Boleh. Okey eh? Tadi yang ustaz tak darabkan tu tak efek jawapan ke? Sama ke? Cuba. Saya tak try tadi. Kalau ikutkan logiknya memang kena darab lah sebab dia kurungan tu atas bawah. Kalau efek jawapan, mungkin jawapan kita berubah lah sekarang ni. Sekali lagi eh. Yang tadi ni, yang ni eh. Yang ni eh, sepatutnya lah, sepatutnya eh, memang kena darab sebab jap, saya besarkan sikit. Eh, mana pergi? Yang pula. Eh, mana pergi ni? Okey. Okey, sepatutnya memang kena darab. Logiknya lah. Yang ni 1/3 kat luar tu kena darab atas bawah. Kena jumpa dengan A, kena jumpa dengan B ni, kena jumpa dengan B kat bawah. Okey, sepatutnya begitulah. Okey. Cuba kalau tengok, kalau salah kita betulkan. Mungkin efek jawapan ke sebagainya kan. Okey eh. Tapi logiknya memang kena darab sebab dia punya kurungan tu, dia punya kurungan tu atas bawah. Jadi semua dalam tu terlibat dengan 1/3. 1/3 kat luar tu masih jumpa semua sekali, dengan atas dengan bawah. Okey. Baik, kalau anda cuba, kalau salah bagi tahu eh, kita akan betulkan tadi. Kita teruskan dulu. Teruskan soalan yang ke-9. Okey. Sambil-sambil tu siapa nak cuba soalan 7 tadi? Kalau salah bagi tahu, kita akan betulkan. Kita teruskan dulu soalan yang ke-9. Okey. Soalan ke-9. 1 2 5 2 kuasa 2k eh, kuasa 2k sama dengan 5 kuasa k, kuasa k tambah 2. Okey. Baik. So langkah pertama nak kena buat. Macam biasalah, kita kena dapatkan dia punya asas yang sama. Sekarang ni sebelah kanan 5, sebelah kiri 1/5. Cuba cari asas yang kuasa 5 untuk kuasa lah, kuasa apa dapat 1/5 kan. Jadi sebelah kiri ni 1/5 ni kita boleh tukar jadi 5 kuasa 3. Okey eh? Kuasa kat luar dia jangan lupa 2k. Sebelah kanan 5k tambah 2. Ustaz. Yep. Saya dapat beza yang nombor 7 tu. Okey, baik. Kita akan sentuh je lagi eh. Alright. Saya habiskan dulu. Okey, baik. Sekarang ni 1/5 ni tertukar 5 kuasa 3 kan? Okey. So sekarang ni asal dah sama belum? Dah sama. Sebelah kiri 5, sebelah kanan pun 5. Selesaikan dulu. 5 ni kuasa ni darab ni. 3 kuasa 2 kita akan dapat 6k. 3 kali 2k dapat 6k. Sebelah kanan 5 kuasa k tambah 2. Oleh kerana sebelah kiri asal dah sama, maka kita abaikan asas tu, ambil kuasa je. Maka sekarang sini 6k sama dengan k tambah 2. Okey, kita abaikan dia punya asas sebab dah sama, kita ambil kuasa je.
Maka kat sini kita perlukan penyelesaian persamaan linear. Jadi 6K dengan K, K ni bawa ke sebelah kiri. Jadi 6K tolak dengan K sama dengan 2. Okey, 6K tolak K tinggal 5K sama dengan 2. So jawapan kita adalah K sama dengan 2 per 5. Okey. Jawapan kita adalah C. Boleh? Okey, bila asas dah sama sebelah kiri dengan sebelah kanan, kita abaikan asas tu, terus ambil kuasa je. Selesaikan dalam bentuk kaedah persamaan linear. Jawapan kita adalah C. Boleh eh? Baik, kita pergi soalan yang ke 10. Sebelum kita patah balik ke soalan 7. Okey. Soalan yang ke 10. Okey, K kuasa 2 sama dengan 16 kuasa negatif. Negatif 1/2 darab dengan 27 kuasa 2/3. Okey. Dia cari nilai K. Cari nilai K. Cari nilai K . Okey, baik. Yang pertama sekali kita biarkan dulu K tu sebelah kiri kuasa 2. Biarkan kat situ. Okey. Pertama sekali kita ambil saya nak tukar ni dulu. Perhatikan. Cuba perhatikan ya. 16 ni, yang 16 ni dia punya kuasa tu negatif. Perasan tak? Kuasa negatif kan? Saya nak letakkan dekat bawah. Jadi sekarang ni tukar bentuk 27 tu ke atas, 27 kuasa 2/3 kat bawah tu 16. 16 kuasa 1/2. Jangan lupa simbol dah bertukar Untuk kuasa tu, bila awak letakkan 16 kat bawah, kuasa tu dia akan jadi positif. Kuasa 1/2. Okey, sekarang langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya. Okey, K kuasa 2 sama dengan okey 27 ni. 27 ni kita tukar bentuk dalam bentuk punca kuasa kan. Jadi 27 punca kuasa kita ambil kat bawah ni yang 3 kan. 3 sini. 3. 3 kat sini kuasa 2. Boleh eh? 3 kat luar, 2 kat dalam. Okey, yang bawah akan jadi punca kuasa 2 16. Okey. Seterusnya apa lagi nak buat? Teruskan K kuasa 2 sama dengan berapa ni? 27 kuasa 2 berapa? 27 kuasa 2 729 kan? Okey, punca 729. Kuasa 3 729. Bawah punca kuasa 16 akan dapat 4. Okey. Kita teruskan lagi. K kuasa 2 sama dengan punca kuasa 3 729, kita akan dapat 9/4. Last kali apa nak kena buat? Kita alihkan kuasa 2 ke sebelah kanan, maka K sebelah kiri sebelah kanan akan jadi punca kuasa 2 9/4, K sama dengan 3/2. Okey, jawapan kita adalah D. Boleh? Boleh setakat ni? Boleh, boleh. Okey, sekarang kita patah balik ke soalan 7. Mungkin tadi ada kesilapan teknikal daripada saya. Kita patah balik soalan ke-7. Saya perlukan kawasan lebih besar. Okeylah, macam ni. Okey, soalan ke-7 Soalan ke-7. Iaitu tadi sini A kuasa 9, B kuasa 3 per dengan B kuasa negatif 1. Luar dia 1/3 darab dengan B kuasa 2/3. Bawah dia adalah A kuasa 5. Okey, sekali lagi. Sebelah kiri tu kuasa 1/3 yang ni. Okey, yang ini wajib bertemu dengan semua ahli dalam kurungan, termasuk yang di bawah itu. Jadi apa nak kena buat? Sama dengan A 9 ya, kuasa 9. 9 ni jumpa yang ni, akan dapat A kuasa 3 setelah kita mansuhkan 9 dengan 3. B pula jumpa 3 dengan 3, akan mansuh, akan jadi B kuasa 1. Okey, bawah macam mana tu? B kuasa negatif 1, luar dia 1/3.
Negatif 1 per 3. Ha, negatif 1 ni darab dengan 1 per 3. Darab dengan atas, kita akan dapat negatif 1 per 3. Okay. So, B bawah dia negatif 1 per 3. Makanan samalah. B kuasa 2 per 3. A kuasa 5. Ini setakat ni, eh. Baik. Okay. Apakah langkah seterusnya? Apa nak buat? Satukan. Satukan, eh? Okey. Okey, kalau salah nanti bagi tahu, eh. Okey, saya kita buat satukan A dulu. Jadi A kuasa 3, ah, partner dia ada atas satu, bawah satu kan. Jadi tolak, eh. A kuasa 3 tolak dengan 5. B pula kuasa 1 tambah 2/3 sebab dia kat atas. Darab kan? Satu lagi geng dekat bawah, bahagi. Maka kita tulis tolak. Tolak kurungan 1, negatif 1/3. Okey, eh? Kita cuba selesaikan. A kuasa negatif 2. Eh, macam mana? Betul tak? Betul. Betul. Betul, betul. B kuasa? 2. Kuasa 2, eh? 2. Dah ada kira ni? Dah. Dah ada. Kuasa 2, eh? Haa, 2. Okey, so jawapan kita D lah. Jawapan kita adalah D. Bukan bukan B, eh. Jawapan kita adalah D. Okey. Terima kasih kerana menegur tadi. Saya pun tak perasan. Okey. So jawapan kita adalah D tadi setelah kita permudahkan dalam kurungan. Sekali lagi saya ulang. Dalam kes kurungan tadi macam ni, kan? Kuasa 1/3 yang ni, yang ni mesti darab dengan semua ahli dalam kurungan. Tak kira banyak mana ahli dalam kurungan tu. Kalau ada empat, empat-empat kena jumpa. Okey, baru kita boleh pergi yang seterusnya. Okey, boleh faham, eh, setakat ni? Boleh, cikgu. Baik. Ha, yeah. Sorry. Boleh. Yeah. Contoh, cikgu, kalau kita nak tukar bentuk, kita nak buat B kuasa, contoh, ni pun jawapan dia dah mandian. Contoh, kalau kita nak buat B kuasa 2 per A kuasa 2, boleh ke? Boleh. Yang tu. Alright, terima kasih. Pilihan jawapan yang lain, B kuasa 2 ke atas, bawah A kuasa 2 pun diterima. Terima kasih. Yang penting pastikan jawapan kita sama dalam pilihan jawapan yang ada lah. Okey. Baik, ada soalan lain? Terima kasih kerana bersama saya pada malam ini. Moga-moga perkongsian ini dapat manfaat untuk anda. Dan jangan lupa untuk bersama dengan kami dalam kumpulan grup Cikgu Azmi Telegram, ada dalam link nanti disediakan dalam ruang komen. Dan juga, jangan lupa juga subscribe saya punya channel Cikgu Azmi Tube. Dan semoga anda terus kekal fokus untuk SPM. Saya ucapkan selamat ulang kaji di rumah dan selamat berjaya dalam SPM. Jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.